Tahun 2020 yang bakal menjelma mengadakan Detik Indah buat 178 pemohon rumah mampu biaya Johor RMBJC di Tanjung Senibung Pasir Kudang. Mereka layak memiliki rumah tersebut melalui sistem undian terbuka. Rumah jenis pangsa pori bernilai RM150,000 itu dijangka siap pertengahan tahun hadapan. Semua 178 pemohon tersebut dipilih melalui undian terbuka daripada 459 senarai akhir yang layak. Secara keseluruhan, sebanyak 4,293 permohonan diterima bagi mendapatkan kediaman RMBJ jenis C berkenaan. Sistem yang diperkenalkan sejak Ogos 2018 itu disambut baik para pemohon kerana lebih telus dan terbuka. Macam-macam perasaan lah, terkejut, teruja sebab ini kali ketiga saya mohon sejak 2014 atau 2015 dah sebelum tu bujang lah. Bujang tu mungkin merit dia tak cukup ke macam mana lah. Jadi alhamdulillah rezeki dah berumah tangga, orang kata rezeki tahun baru dapat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bang, hari ni shock sangat sebab first rumah kan. Terperanjat bang, nama naik kan, nombor naik. Saya pun tak tahu rezeki, alhamdulillah. Baru saja berkahwin bang, 9 alhamdulillah. Rezeki kahwinan ni. Best lah, happy lah. You sedang pergi, dah bawa siapa lagi dah sekali? Baik bini anak je, tiga orang je. Tiga orang. Boleh you family nyewa ke apa? Nyewa lah. So, bila dapat rumah seronok? Seronok sebab? Seronok ada rumah. Rumah ada rumah. Ada rumah sendiri kan? Baru first pergi undi. Yang lain tiga kali tu reject. Oh, okay. Dah ada dah family dah? Belum, bujang lagi bang. Terus kahwin, terus masuk dengan bakal bini. Dia pun dah nak kahwin dah, 11-1. Rezeki nak kahwin ni? Rezeki insyaAllah, alhamdulillah. Majlis pengundian terbuka rumah mampu biaya Johor C, Tanjung Senibung disempurnakan Adun Permas Datuk Chi Zakaria Muhammad Saleh bersama Wakil Pemaju Srasendolan Senyam Berhad.